Ini saya buat dalam dua video ya. Yang pertamanya part 1 ini untuk dulu karena videonya panjang, jadi saya buat dua partnya. Ini part 1, yang pertama cara ngaftur gulung untuk film tadi yang saya jelaskan. Yang kedua nanti caranya belum styrofoam ini ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, terus tolong di subscribe channel saya agar nanti tidak ketinggalan video sablon styrofoam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sugma Vlog. Kayak channel yang membahas tentang dunia sablon. Guys, selamat bergabung kembali di Sugma Vlog. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang baru datang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya, atau menginformasikan saya akan nyablon ini ya. Tahu kan ini? Ya, ini adalah styrofoam. Biasanya ini adalah tempat untuk para UMKM atau apa, untuk mengisi panganan atau catering ini ya. Nanti kita akan mencoba nyablon di area sini ya, bagian atas. Dan sini nanti kita akan sablon. Saya akan mencoba nyablon dengan menggunakan rubber ya. Saya akan coba menggunakan rubber, apakah jadi atau tidak nyablon di atas media styrofoam ini. Terus ini dengan desain seperti ini ya teman-teman. Desainnya nih kita ambil di sini. Ini rumah makan ya teman-teman. Ini kita coba buat di sini. Terus ini untuk rakelnya saya menggunakan rakel khusus sweater base karena saya akan menggunakan rubber, jadi khusus sweater base seperti ini. Ini rakelnya. Terus saya akan menggunakan spring spring T61 ini ukuran 30x40. Terus ini ada obat aftershave-nya khusus untuk better base. Dan karena ini warnanya putih, nanti akan saya coba ini, saya akan tambahin warna hitam agar kelihatan ya. Oke, bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di channel Sugma Vlog. Selamat datang di channel saya. Semoga video-video saya, video-video yang saya tutorialkan bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi yang merasa video-video saya bermanfaat, silakan dukung channel saya agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman. Oh iya, saya harapkan teman-teman jangan skip-skip video saya ya, agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-videonya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan untuk video ini, untuk langkah pertama yaitu mengaftur film ini dulu. Ini ya, kita akan aftur dulu. Saya akan tutorialkan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, sebisa saya. Semoga ilmu saya dapat dipelajari oleh teman-teman secara gratis dan tidak dipungut biaya. Hanya teman-teman silakan subscribe channel saya, dan subscribe itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Ingat, subscribe tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, mari kita lanjut ke proses yang pertama, yaitu aftur film sablon. Let's go.
teman-teman, setelah kita mengaduk ini, nah selanjutnya adalah ini kita keringkan menggunakan kipas angin dan jangan sampai kena cahaya langsung sinar matahari, karena nantinya akan transparan lagi dan nggak akan jadi filmnya. Oke, mari kita kipasin dulu filmnya. Let's go. Oke teman-teman, setelah ini aftrukannya kering, terus langkah selanjutnya adalah kita mengoleskan film ini ke screen dengan menggunakan minyak tanah. Oke, langsung aja kita ininya. Ini semoga kelihatan ya teman-teman. Sebentar. Ini ya teman-teman, desain yang tadi kita jemur terus kita semprot, ini sudah jadi. Terus setelah ini kita jemur di bawah sinar matahari biar kering. Terus setelah nanti kering, terus kita pakai buat nyablon styrofoamnya.
itu ya, kita lagi nunggu sekeren kering. Nanti setelah kering kita jemur di sinar matahari langsung sekitar nanti 2 atau 3 jaman. Setelah itu nanti kita bisa pakai untuk nyablon ini styrofoam. Kayak seperti itu ya teman-teman. Ini saya buat dalam dua video ya. Yang pertamanya part 1, ini ngafdruk dulu karena videonya panjang, jadi saya buat dua partnya. Ini part 1, yang pertama cara ngafdruk dulu, ngafdruk ya, untuk film tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua nanti caranya belum styrofoam ini ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, terus tolong di subscribe channel saya agar nanti tidak ketinggalan video sablon styrofoam ini. Oke, silakan jangan kemana-mana, terus tunggu video berikutnya tentang video ini ya, terusan dari film tadi ya, untuk film sablon styrofoam ini. Oke, tunggu video part 2 nya ya. Terima kasih, wassalamualaikum.